Kira-kira 10 hingga 13% kes kebangkrapan baharu yang didaftar antara 2021 hingga tahun ini melibatkan penjawat awam. Ketua Pengarah Jabatan Insolvensi, Dato' Mohd Bakri Abdul Majid berkata, data menunjukkan berlaku tren peningkatan tahun ke tahun walaupun data kebangkrapan nasional menunjukkan penurunan. Beliau berkata statistik kebangkrapan individu daripada sektor awam adalah sebanyak 12% pada 2020, 10% pada 2021, 2022 11%, 2023 13% dan 14% tahun ini. Menurutnya, kegagalan pegawai awam menguruskan keuangan dengan baik memberi kesan kepada individu dan keluarga dan ekosistem perkhidmatan awam negara. Terdapat juga penjawat awam yang memohon untuk membankrapkan diri sendiri bagi mengurangkan tekanan hutang berpanjangan.